Que pongan nombre, que se identifiquen por lo que pasó el otro día, ¿viste? Y se, eh, y se metieron dos a agredirme. Pero son de acá, feministas terribles, son dos mujeres, este, va, dos pibas muy violentas que, aparte, son acá. Of the international domestic Selamat family. Hari Internasional Pekerja Rumah Tangga. Saya Elizabeth Tang, Sekretaris Umum. Saya sangat bahagia untuk berbicara dengan Anda lewat kantor IW, IDWF di Hong Kong. Tahun ini pekerja rumah tangga ada di mana-mana. Dan menghadapi beberapa uh, pergumulan, yaitu pergumulan kesehatan, krisis politik untuk kita semua. IDWF telah memonitor situasi ini dari awal, dari Februari, untuk meresponi krisis ini. Kita telah menciptakan uh, dana solidaritas di bulan April, dan Sekretaris Umum IDWS saya merasa bangga dan terhormat untuk memberikan dana ini untuk para anggota kita untuk memenuhi kebutuhan kritik kritis mereka. Sampai sekarang. Kami telah mengirimkan setengah juta dolar. Kita tahu ini jumlah yang tidak banyak, tetapi karena kerja keras Anda, kreativitas Anda, dan dedikasi Anda telah banyak melakukan. Ini adalah kerja tim. Saya berterima kasih untuk ini, untuk uh, penyumbang dana kami. Saya berterima kasih atas kontribusinya. Tanpa Anda, kita tidak akan bisa melakukan ini. Saya bisa. Uh, Kita akan melanjutkan untuk berbicara dan membuat orang-orang mengetahui mengenai cerita kita, terutama untuk para majikan dan pemerintah. Kita akan melanjutkan untuk uh, menggalang dana supaya dana solidaritas kita bisa bertumbuh untuk memenuhi kebutuhan kita. sama kita akan bangkit menjadi kuat. Jadi hari ini di perayaan global ini kita akan mempunyai satu jam dan 40 menit program dengan mendengarkan semua pesan solidaritas dari alien dari anggota kita dari ILO, dari komunitas terbuka dan pusat solidaritas. Dan saya ingin mengingatkan yang mendengarkan bahasa lain, jika Anda mendengar Thai, Anda harus mengubah menjadi Jerman, channel Jerman, untuk bahasa Indonesia di channel Rusia, Rusia untuk Hindi, Chinese, Khmer, Japanese, Bengo. Sangat disayangkan kita menghadapi masalah teknik dan kolega kami sedang berusaha untuk memperbaikinya dan saya berharap ini dapat diperbaiki dengan cepat mari kita dengarkan pesan dari uh, partner kita Selamat pagi semua. Adalah kehormatan besar untuk bergabung dengan Federasi Internasional Pekerja Rumah Tangga untuk merayakan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Di saat-saat ini mungkin lebih dari sebelumnya, kita sebagai komunitas global perlu untuk berkumpul bersama dan mengenali nilai pekerjaan dari jutaan pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Yang dilakukan setiap hari untuk rumah tangga-rumah tangga, tangga. COVID-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap para pekerja rumah tangga. Banyak yang terjatuh sakit, banyak yang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, dan tidak tahu apakah mereka akan mendapatkan pekerjaan kembali saat wabah berlalu. Banyak pekerja rumah tangga migran yang menghadapi tantangan tambahan di mana mereka tidak dapat pulang ke rumah tetapi semua pekerja rumah tangga telah terpapar pada meningkatnya resiko kekerasan dan pelecehan. Tanggapan terhadap COVID-19 dari organisasi pekerja rumah tangga benar-benar sensasional dan inspirasional. Kita telah melihat bagaimana dalam waktu semalam mereka sudah memulai untuk memproduksi masker, mengantar makanan, dan memeriksa kesehatan dan kesejahteraan para pekerja rumah tangga. IDWF melalui penggalakan dana solidaritasnya telah benar-benar membantu afiliasinya dengan cara yang sangat penting dengan membantu mereka menanggapi dan memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak ini Sejak pengadopsian Konvensi 189 atas pekerja rumah tangga 9 tahun yang lalu banyak negara telah memperluas tenaga kerja dan perlindungan sosial yang juga menjangkau pekerja rumah tangga, tetapi wabah ini telah menunjukkan jumlah pekerjaan yang perlu untuk dilakukan. Jutaan pekerja rumah tangga masih bekerja secara informal tanpa menerima cuti sakit yang dibayar atau asuransi pengangguran. Jangan kita biarkan COVID-19 mengikis keuntungan yang membuat kita menjauh atau menghentikan kita untuk melangkah maju, untuk mendapatkan perbaikan yang lebih baik, lebih atas kondisi kerja dan hidup. Untuk semua pekerja rumah tangga, Anda dapat mengadakan dukungan ILO untuk membuat pekerjaan rumah tangga yang layak untuk semua pekerja rumah tangga di seluruh dunia saya merasa terhormat untuk mengirimkan salam kepada Anda di hari yang penting ini, Juni 16, di mana kita merayakan pengadopsian di tahun 2011 atas Konvensi 189. Perkembangan terhadap pengadopsian konvensi datang setelah beberapa tahun perjuangan dan wujud rendah dari para pekerja rumah tangga. Sangat penting untuk melihat Balik bahwa konvensi tersebut ditekankan untuk kontribusi yang signifikan yang dibuat oleh pekerja rumah tangga terhadap ekonomi global, dan juga pekerjaan ini terus diremehkan dan tidak terlihat. Buat saya, wabah COVID-19 ini telah menyoroti kontradiksi tersebut. Kontribusi yang signifikan oleh para pekerja tidak diakui atau dihargai oleh masyarakat secara luas. Kita melihat ini dalam banyak cakupan di sektor kesehatan, sektor perawatan, pekerja garis depan. Sekarang diakui atas kontribusi yang tidak berharga untuk melawan wabah ini, tetapi minggu ini para pekerja membutuhkan lebih dari tepuk tangan. Pengakuan nilai mereka ini harus diterjemahkan ke dalam kondisi dan pembayaran yang lebih baik. Bagi banyak pekerja rumah tangga, kita tahu bahwa wabah ini telah menciptakan stres dan ketakutan yang sangat besar. Ketakutan akan terpapar virus jika mereka terus bekerja. Ketakutan akan kelaparan dan tidak dapat membayar tagihan-tagihan jika mereka tidak bekerja. Di negara-negara para warga, sudah melakukan aksi solidaritas untuk membentuk bank makanan kita tahu bahwa pekerja rumah tangga adalah orang-orang yang bergantung kepada ini dan untuk kelangsungan hidup mereka. Jika kita menggarisbawahi kepentingan dan pergumulan, kita harus bertanding untuk mendapatkan ratifikasi dan pelaksanaan konvensi 189. Semoga hari kalian semua men menyenangkan. Salam namaste kepada semua saudari-saudari Federasi Internasional Pekerja Rumah Tangga. Saya mengirimkan salam dan solidaritas dari kita semua di Yayasan Masyarakat Terbuka Program Hak Perempuan. Kita merayakan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Kami mendukung Anda. Kami tahu bahwa Anda di garis depan dalam memberikan perawatan kepada kita semua di seluruh dunia. Yang mana kami tidak bisa menjalani kehidupan yang bermartabat dan hormat tanpa perawatan dan dukungan yang diberikan pekerja rumah tangga kepada kami setiap hari. Anda yang merawat anak-anak kami, orang tua kami, dan menjaga rumah dan kelangsungan hidup kami, yang sering kami terima begitu saja tanpa bersyukur. Harapan tulus kami sebagai feminis dan aktivis untuk hak perempuan bahwa Federasi Internasional Pekerja Rumah Tangga akan mengetahui bahwa kami akan bersama Anda di masa krisis ini, tidak hanya saat COVID yang mana memperburuk situasi untuk kalian semua. Kami tahu tantangan yang Anda hadapi untuk mata pencaharian, kemampuan untuk tetap berada di tempat yang tenang, bahkan ketika Anda menyaksikan keluarga Anda hancur. Dan di saat yang bersamaan, Anda harus memberikan perawatan kepada orang lain adalah sangat-sangat penuh tantangan. Namun kita tahu bahwa jika ada, kita telah belajar apa dalamnya pekerja rumah tangga di dunia yang mampu berdiri dan berjuang tidak hanya untuk hak-hak mereka tapi hak atas dunia yang peduli dan ekonomi yang peduli. Kami berharap Anda tahu bahwa semua saudari-saudari kalian di program hak perempuan diri saya, Marian Turano, Elisa Slatri, dan Joy Cheer bersama Anda di hari perayaan ini. Kami juga berharap kami mengetahui bahwa kalian dapat mengandalkan kami tidak hanya dalam masa covid tetapi untuk jangka panjang dapat bekerja dengan Anda dan mendukung kegiatan yang sangat penting dari federasi. Terima kasih dan baik-baik semuanya. Nama saya Kristen Bra Bragason dan saya adalah Sekretaris Umum Evat. Lebih dari 10 tahun EFAT telah mengintensifkan dalam mendukung pekerja rumah tangga di Eropa. Di Kongres EFAT tahun lalu, keterlibatan ini selanjutnya dimanifestasikan. Signifikansi dari sektor pekerja rumah tangga di Eropa bertambah. Sebuah sektor di mana didominasi oleh wanita-wanita yang kemampuannya tidak diakui, walaupun pekerjaan mereka adalah penting. Sering mereka terlalu banyak bekerja dan dibayar rendah. Ini menjadi lebih terlihat selama wabah coronavirus. Sayangnya, sektor ini didominasi oleh pekerja yang tidak diumumkan, tidak formal. Sekitar 70% dari seluruh pekerja rumah tangga di Eropa tidak memiliki kontrak dan tidak ada perlindungan sosial yang layak. Bersama dengan Federasi Internasional Pekerja Rumah Tangga Evat akan berjuang untuk hak dan perlindungan para pekerja rumah tangga di Eropa. 16 Juni, Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional mengikatkan kita untuk berdiri bersama dan mendukung pekerja rumah tangga dalam upaya mereka untuk mengatur dan berjuang untuk hak mereka. Dan saya pastikan Evat berbicara bersama Anda dalam pertarungan ini. Salam saudara dan saudari, saya merasa terhormat untuk bergabung dengan Anda di Libram Paling Fantastis. Salam untuk saudariku Martha Whitboy, Presiden dan Sekretaris Umum Elizabeth Lang dari Federal International Pekerja Rumah Tangga. Seluruh dunia merayakan dengan Anda hari ini. Atas perintah ini dan kami merasa terhormat menjadi partner dengan IDWF afiliasi di 31 negara. Dan kami berdiri bersama Anda di saat krisis ini. Kami telah berdonasi kepada Dana Solidaritas IDWR. Kami mengajak semua untuk bergabung dengan kami untuk melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, saudara-saudari, saudara, dan kawan-kawan, kita datang bersama hari ini di saat yang paling brutal. Kita telah kehilangan ratusan juta pekerjaan dan ratusan ribu nyawa di negara kita. Profil orang-orang yang paling terpukul secara ekonomi dalam hal keamanan kesehatan mereka memiliki profil yang persis sama dengan pekerja rumah tangga perempuan, imigran dan migran, pekerja harian, penduduk asli dan penduduk pedesaan, dan orang miskin, dan orang berkulit berwarna. Banyak dari warga negara kita yang hidup tanpa perlindungan tenaga kerja dan hak untuk membentuk serikat. Dan mereka merawat orang-orang yang paling rentang terhadap virus ini, orang tua dan orang sakit. Tetapi pada saat pekerja rumah tangga bangkit, kita semua menang di negara seperti Amerika, Brasil, Afrika Selatan. Ketika pekerja rumah tangga berorganisasi mereka secara langsung menghadapi rasisme, xenofobia dan supremasi kulit putih. Ketika pekerja rumah tangga migran berorganisasi, mereka sering melanggar hukum yang tidak adil dan membangun keadilan. Saudari-saudari kita yang kuat di Republik Dominika telah mengorganisir 20.000 pekerja rumah tangga untuk mendaftar untuk sistem keamanan sosial, kawan-kawan kita di Peru telah memenangkan upah minimum semuanya dalam waktu dalam karantina. Ketika pekerja rumah tangga berorganisasi, kami memperluas demokrasi. Kita pada akhirnya melepaskan hak, meningkatkan suara, dan kekuatan perempuan, dan mengubah semua gerakan buruk kita. Ketika pekerja rumah tangga berorganisasi, kita semua menang. Terima kasih telah bergabung dengan kami hari ini, Viva IDWF, Amanda. 2011 beberapa tahun yang lalu Juni 16 di lo konvensi 189 untuk pekerjaan yang layak untuk para pekerja rumah tangga diadopsi oleh pemerintah dan para majikan di Geneva. Pekerja rumah tangga, pemimpin pekerja rumah tangga menghadiri konferensi tersebut dan mendeklarasikan Juni 16 adalah Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional. Sejak itu, hari itu selalu dirayakan setiap tahunnya. Mari kita melihat film ini, dokumenter pendek bagaimana C189 diadopsi di ILO tanggal 16 Juni 2011 dan akan diikuti oleh Presiden kita, Martel Whitboy, untuk mengingatkan pemerintah untuk urusan bisnis yang belum terselesaikan. Lebih dari 100 juta perempuan bekerja sebagai pekerja rumah tangga di seluruh dunia, sebagian besar tanpa perlindungan besar perlindungan dasar tenaga kerja. Kita belum sampai di rute terakhir, dan seperti yang kami katakan, ketika kami datang ke sini, kami tidak akan kembali ke negara kami tanpa konvensi. Nama saya Ibu Steven, dan saya ada pekerja penuh rumah tangga. butuh bertahun-tahun pengorganisasian untuk sampai pada saat ini. Pergerakan orang-orang adalah sebuah pergerakan yang dahsyat. Kapitalisme akan memanfaatkan sektor informal. Karena itu penting bagi sektor informal untuk berorganisasi untuk memperjuangkan modalnya sendiri. Kami ingin meminta untuk meminta solidaritas Anda, karena kita membutuhkan hukum yang adil yang akan membenarkan pekerjaan kita, yang mana penting dalam masyarakat kita. Mohon membantu jaringan pekerja rumah tangga internasional. Pastikan ratifikasi internasional dari Konvensi ke-100 Organisasi Buruh Internasional. kebijaksanaan konvensi. Lagunya isinya Ibu saya seorang anak perempuan dapur, ayah saya seorang anak laki-laki taman, karena itu aku adalah unionis. Aku adalah seorang unions, aku adalah seorang unions. Hari ini saudara-saudara dan saudara-saudari berada di pergumulan pekerja rumah tangga. Di sini Presiden Anda, Martha Whitboy, berbicara kepada Anda dari Afrika Selatan. Hari ini sudah 9 tahun di mana kita telah memenangkan dan ratifikasi dari Konvensi 189. Tetapi kita berada di isolasi dan kita bergumul. Tetapi kita dapat menggunakan Skype dan Zoom untuk protes. Kita mempunyai suara dan kita dapat melakukan banyak hal dengan suara kita, jadi tahun ini di tanggal 14 Juni, karena banyak pekerja rumah tangga yang bekerja tanggal 16 Juni, kita ingin pesan-pesan kita tersebar di seluruh dunia. Untuk itu, kami meminta semua pekerja rumah tangga di dunia untuk datang bersama di hari itu untuk berteriak, memukul panci. Apapun yang akan Anda lakukan hari itu, lakukan supaya pemerintah di dunia mendengar kita. Konvensi 189 adalah milik kita. Kita memenanginya di tanggal 16 Juni 2011 di ILO. Kita ada di sana, kita berjaya. Kita merasa hebat, kita mendapatkan martabat dan kehormatan kita di hari itu. Untuk itu, kita tidak meninggalkan Konvensi 189 di tangan para majikan-majikan majikan dan pemerintah kita. Kita perlu menggunakannya. Jadi tahun ini, Mari kita beritahukan pemerintah bahwa kita ingin ratifikasi konvensi 189. Mari kita di tahun ini di mana kita terisolasi menjaga diri kita. Mari kita tetap aman. Mari kita mengingat bahwa sangat penting kita memakai masker, cuci tangan yang menjaga diri kita. Karena pergumulan kita masih jauh dari selesai. Hari ini, saya memberi hormat kepada kalian semua. Saya memberi hormat kepada IDWF atas semua yang telah Anda lakukan untuk para pekerja rumah tangga di dunia. pelatihan kepemimpinan untuk pekerja rumah tangga di Botswana, dukungan melawan COVID-19 di Botswana, pekerja rumah tangga membuat sanitizer di Burkina Faso. Ini adalah sanitizer yang dibuat oleh para pekerja rumah tangga di Burkina Faso. Dukungan melawan COVID-19 di Ethiopia. menciptakan kesadaran atas Covid-19 di Guinea. Dukungan melawan Covid-19 di Guinea. Dukungan melawan Covid-19 di Pantai Gading. Demonstrasi untuk ratifikasi Konvensi 189 di Kenya. Pelatihan pemimpin pekerja rumah tangga di Kenya pelatihan untuk persatuan dan kepemimpinan di Lesotho. Kesadaran publik atas COVID-19 melalui televisi di Mozambik. masukan untuk ratifikasi CELA 189 dan di Nabi Namibia. Pelatihan kepemimpinan untuk pekerja rumah tangga di Namibia. Dukungan melawan Covid-19 di Niger. Dukungan melawan Covid-19 di Niger. Di Niger dukungan melawan COVID-19 di Senegal. Kongres Nasional Johannesburg tahun 2019 untuk kepemimpinan baru, dukungan melawan COVID-19 di Afrika Selatan, dukungan melawan COVID-19 di Tanzania. Penanganan perselisihan terhadap pekerja rumah tangga di Togo, dukungan melawan COVID-19 di Togo ini, Dorot mengunjungi dan memberikan konseling kepada pekerja rumah tangga yang dipecat dari pekerjaan di Zambia karena COVID-19. pelatihan keterampilan advokasi untuk meratifikasi C189 di Janjibar. Di peringatan ke-9 dari pengarapsian Konvensi 189, saya mengucapkan kepada semua pekerja rumah tangga di seluruh dunia selamat ulang tahun. Kita semua tahu bahwa wabah coronavirus memporak-porandakan dunia dan pekerja rumah tangga tidak berada di sela-sela. Untuk menghindari dari sela-sela, mari kita mengikuti instruksi dari petugas kesehatan, mencuci tangan secara teratur, menggunakan masker, bersin di siku kita, menjaga jarak. Teman-teman terkasih, selamat ulang tahun kepada kalian. Terima kasih kepada Federasi Internasional Pekerja Rumah Tangga virus corona tidak akan menghinggapi saya, saya berkata coronavirus stop. Terima kasih. Saya Novilita Palisok, IDWX di Asia. Kita merayakan Hari Internasional Pekerja Rumah Tangga untuk memperingati perbuatan baik dari pemimpin kita yang kuat untuk merespon kebutuhan anggota kita selama masa wabah COVID-19. Ini membuktikan bagaimana serikat kita telah meletakkan dasar yang kuat dalam mengatur di komunitas kita yang mana dapat melindungi diri kita. Tetapi masih banyak tantangan-tantangan di depan. Kita masih dikecualikan dari perlindungan pemerintah di mana kita tidak diakui sebagai tenaga kerja. Kita harus bekerja sama, berjuang untuk hak dan pengakuan yang layak kita terima dan membuat negara-negara meratifikasi C189 dan C190. Selamat Hari Internasional Pekerja Rumah Tangga untuk semua. Pekerja rumah tangga di Asia sangat dipengaruhi oleh wabah COVID-19. Mereka penting namun dilupakan. Koran Times India, 85% pekerja rumah tangga tidak dibayar selama periode lockdown. Temukan surveinya. Jakarta Post Indonesia, bagaimana dengan kami? Pekerja rumah tangga merasa diabaikan di tengah wabah virus. RTHK Hong Kong, pekerja rumah tangga menjadi rentan karena kebijakan yang tidak jelas. Terus Malaysia, Malaysia menangkap ratusan migran di penyerangan lockdown terbaru saya diberhentikan oleh majikan tanpa bayaran. Beban kerja saya meningkat sangat banyak sejak majikan saya di rumah. Lebih banyak bersih-bersih, memasak, dan saya harus mengurus sekolah di rumah anak. Apa yang Serikat kita lakukan? Kita mengumpulkan dana untuk bantuan darurat. Lebih dari 3000 anggota yang rentan mendapatkan dukungan makanan dan keuangan. Kita melindungi pekerjaan dengan menyediakan anggota kita dengan PPE dan langkah-langkah pencegahan ketika mereka bekerja di rumah majikan. Saya, Delia Ignacio, hari ini kita akan membahas tips klinik dan tindakan pencegahan COVID-19. Meskipun dalam keadaan lockdown kita dapat melanjutkan perorganisasian kami melalui online, jarak mungkin memisahkan kita tetapi itu tidak memberhentikan kita untuk mencapai satu dengan yang lain. Jauh dari rumah tetapi tidak dilupakan. Perayaan virtual hari raya memberikan kebahagiaan kepada beberapa pekerja rumah tangga di sini. Pekerja rumah tangga mengikuti acara yang diselenggarakan oleh organisasi kemanusiaan untuk ekonomi migrasi yang dikenal sebagai Home Acara yang berlangsung dua jam ini dalam bahasa Indonesia dan diadakan di Zoom. Kita menyampaikan suara kami kepada pemerintah untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga dimasukkan dalam kebijakan. Pak Wu di Hong Kong bertemu Komisi Peluang yang sama. Pekerja rumah tangga Indonesia di luar negeri melakukan diskusi virtual dengan Menteri Tenaga Kerja dan Kedutaan. Permintaan dan harapan kami, kami tenaga kerja pekerja rumah tangga di Thailand. Stop GBF kekerasan terhadap gender, keamanan sosial untuk semua. Solidarity. Kita harus tetap semangat dan menghadapi ini bersama, selalu memakai masker dan cuci tangan. Atur bersatu, menang. Selamat Hari Internasional Pekerja Rumah Tangga, Stop Rasis dan diskriminasi. Selamat Hari Internasional Pekerja Rumah Tangga. Pekerja rumah tangga adalah pekerjaan. Saat kita berjalan berbaris-berbaris, kita membawa hari-hari yang lebih besar. Kebangkitan wanita berarti kebangkitan dari pertandingan. Tidak ada lagi membanting tulang dan pemalas. Sepuluh jari paya itu, di mana orang beristirahat tetapi berbagi kehidupan mulia, roti dan mawar, roti dan mawar. Kita akan berjumpa lagi di masa depan yang lebih baik. IDWF di Asia. Selamat datang di diskusi panel. Tema dari diskusi ini adalah bangkit lebih kuat dari krisis. Seperti Anda telah melihat dan mendengar di beberapa menit yang lalu, pekerja rumah tangga dari partner kita tidak diam dalam krisis ini. Beberapa afiliat kita telah mengingatkan pemerintah untuk Memasukkan pekerja rumah tangga di kebijakan kesehatan, kita telah berbicara dengan orang-orang member kita. Persoalan yang mereka hadapi, kita telah mengumpulkan data IDWF, telah menciptakan dana solidaritas untuk. Melakukan pekerjaan yang kritikal, jadi hari ini di Hari Internasional Pekerja Rumah Tangga, beberapa pemimpin kita dan anggota Maria Club akan memasukkan ide kita bersama. Saya perkenalkan panelisnya. Yang pertama, Mortal Whitboy, presiden kita dari IDWF, dan dia juga adalah sekretaris umum dari Afrika Selatan. Perserikatan Pekerja Rumah Tangga di Afrika Selatan, kedua adalah Carmen. Dia adalah wakil presiden dan dia juga adalah sekretaris umum dari UPA di Argentina. Yang ketiga adalah Maria Clark Walker. Dia adalah sekretaris bendahara dari Kongres Kanada, Kanada dan dan juga ada presiden dari ITUC Komite yang terakhir novelita dia adalah esko anggota exco dan juga presiden dan dia dari Filipina dan karena cuaca yang buruk di Filipina uh, mereka baru saja didatangi typhoon. Jadi akan sulit buat dia untuk hadir, tapi dia uh, akan berusaha. Saya undang pembicara pertama kita, Mortal with Boy. Masing-masing panelis ada waktu 4 menit untuk melakukan presentasi, dan setelah ini kita akan melihat uh, pada pertanyaan dan juga komen dan kita akan mengundang semua panelis untuk meresponi. Jadi, mohon tulis pertanyaan Anda dan komen di chat. Terakhir, kita akan meminta panelis untuk meresponi. Mertowi Boy kita tidak bisa mendengar Merto. Mungkin kita menunggu Merto untuk memperbaiki channelnya. Minta tolong Carmen Brites. Mohon maaf, tidak terdengar terjemahan dari bahasa Inggris. Mohon tunggu sebentar. Masih menunggu. masih belum ada terjemahan ke dalam bahasa Inggris karena Carmen menggunakan bahasa Spanyol. Terjemah bahasa Inggris masih tidak terdengar, jadi belum bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Terima kasih. Karena masalah teknis. Kita butuh Mariela untuk menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Ini adalah pesan yang sangat uh, kuat dari Carmen mengingatkan kita untuk meratifikasi Konvensi 189. Sekarang pembicara kita adalah Maria Clark Anda dapat mengenal, mendengarkan saya. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat Hari Internasional Pekerja Rumah Tangga. Bisa mendengarkan saya? Ini adalah kesempatan pertama adalah untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian untuk uh, yang sudah kalian lakukan di konvensi 189. Kalau tidak aku tidak akan berada di sini sekarang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Elizabeth dan Myrtle untuk mengundang saya. Ini adalah waktu yang sangat berbeda untuk kita semua. Kita punya wabah global dan sistem dan orang-orang yang tidak diharapkan untuk merayakan atau mendemonstrasikan untuk orang-orang berkulit hitam di luar sana. Dan dengan semua ini kita semua ini karena COVID-19 tantangan yang dihadapkan oleh para pekerja rumah tangga adalah banyak dan juga tergantung kepada banyak hal dari keluarga nggak tahu harus kemana dari juga orang-orang yang ada di luar negeri nggak ada keluarga dan juga tidak dibayar mereka ter terkurung. Di rumah dengan uh, pelecehnya, dan juga mereka merawat anak-anak, orang tua, dan orang-orang cacat. Seperti negara berkembang, adalah sangat sulit untuk orang-orang yang bekerja di garis depan dengan situasi ini nggak ada akses untuk PPE atau jaga jarak. Dan juga di beberapa negara pekerja rumah tangga itu ditelantarkan. Dan mereka juga tidak berhak untuk mendapatkan bantuan apapun. Mereka menghadapi hal-hal yang sangat banyak orang-orang yang dan juga mereka yang butuh uh, obat mereka juga tidak punya uang untuk membayar untuk mereka yang tinggal jauh dari mereka dan keluarga mereka juga menderita. ini adalah uh, pasangan antara uh, sosial kita tahu deh wabah ini bukan uh, berdasarkan gender tapi beberapa kebanyakan sebagian besar negara realitas bahwa pekerja rumah tangga ini dibayar di bawah harga sebenarnya Dan juga beban yang mereka terima pada saat mereka pulang ke rumah dengan bayaran yang lebih rendah dari sebenarnya. Dan juga karena sekarang semua tinggal di rumah, maka Anda juga harus uh, berprofesi sebagai uh, teman main dan juga sebagai guru untuk mengajar anak-anak di rumah. Kami percaya bahwa pekerja rumah tangga dan pekerja secara umum mendapatkan yang lebih baik, pembayaran atau upah yang lebih baik, perlindungan lebih baik, penanganan lebih baik. Dunia ini mendengarkan dan melihat kita sekarang berada di depan monitor. Sangat kita mendengarkan hal-hal yang tidak mengenakan di garis depan kepada pekerja rumah tangga, meningkatkan kekerasan dalam rumah tangga, susah-susah yang diganggu. dan juga mereka bahkan ada yang tinggal di dalam mobil karena majikan mereka tidak mengizinkan mereka untuk tinggal di dalam rumah. Kita butuh perubahan yang harus menjadi normal yang baru. Seperti jaminan pendapatan, pembayaran pada sakit, Ini harus menjadi normal yang baru. Kita harus memastikan ada ada interseksional uh, gender pekerja rumah tangga harus berada pada meja tersebut termasuk pekerja rumah tangga karena realitas berbeda perubahan positif perubahan positif yang mayoritas atas wabah tanpa kita tidak ada roda yang bisa berputar tanpa kita tidak ada perawatan anak, pendidikan, Orang-orang yang menjaga, merawat orang sakit, orang tua tidak ada pekerja rumah tangga, dan kita harus siap untuk mengingatkan dunia tanpa kita. Dunia tidak akan bekerja; setiap pekerja harus memiliki keuntungan untuk melangkah maju ada beberapa hal yang harus terjadi. Kita harus meminta perlindungan universal. Harus meminta uh, proteksi jubah proteksi untuk kesehatan, kualitas kualitas kesehatan, alat-alat kesehatan. Dan juga untuk uh, pembayaran pada saat sakit, yang terakhir kita harus meminta kalau semua negara meratifikasi C189 dan C190. Dan saya juga ingin memberikan pujian kepada IDWF. Saya sangat mencintai kampanye tersebut. Kampanye itu harus menjadi model untuk semuanya. Dan Jika anda belum mengecek kampanyenya, tolong dicek. Terima kasih. Selamat hari pekerja rumah tangga. Terima kasih mereka untuk solidaritas. Untuk mengingatkan kita seperti apa normal baru. Sekarang mari kita dengarkan presiden kita, Myrtle Whitboy. Dan saya berharap uh, beliau siap. Mortal kita tidak bisa mendengarkan Anda. Marto, kita tidak bisa mendengarkan Anda. Kanowi di sini, bicara terakhir kita. Berusaha untuk uh, join dengan kita, tapi karena cuaca yang buruk di Filipina, mungkin dia akan berhadapan dengan tantangan. menghadapi beberapa tantangan saat ini yaitu dalam menjaga jarak sangat penting karena kita menghubungi mereka lewat telepon dari rumah pemimpin di komunitas melakukan pelatihan banyak pelatihan untuk menghargai saudara-saudari, untuk membantu mereka yang membutuhkan, tapi yang paling penting adalah menggunakan sosial media untuk memperbaiki masalah. Sebagai pekerja rumah tangga untuk mengambil kesimpulan dari semua itu selalu bersama dalam mengorganisir. Terima kasih Novi. Saya tahu ini sangat uh, penuh banyak tantangan. Karena Typhoon, saya sangat menghargai Anda untuk bisa ada di sini, dan saya ingin tahu apakah Myrtle bisa berbicara sekarang. Myrtle tidak online. Kita masih punya beberapa menit untuk uh, anda yang tidak berbicara boleh uh, mematikan uh, mic anda. Kita sudah mendengarkan uh, pembicara dari semua panelis mengenai konvensi 190 pandemi ini telah membuat kita menyadari bahwa ada banyak ketidakadilan dan juga um, penolakan kepada pekerja rumah tangga kita menghadapi tantangan seba bukan hanya sebagai pekerja rumah tangga tapi juga sebagai wanita sebagai istri sebagai ibu. dan juga membuat kita lebih rentan, karena kita berada di posisi yang lemah, tanpa proteksi sosial, perawatan kesehatan, dan juga upah minimum, dan ini adalah saat di mana Anda harus mengingatkan pemerintah bahwa kita layak untuk mendapatkan ini, mendapatkan proteksi. Saya ingin menangkan penalis bagaimana pekerja rumah tangga apa yang harus kita lakukan untuk mencapai ratifikasi dari konvensi ini. Novi di presentasinya yang pendek dan juga sudah memberikan kita uh, tips di dalam krisis ini uh, serikat dia berusaha untuk Connect dengan anggotanya, dengan saat yang sulit ini, mereka malah merasa dekat antara satu dengan yang lain. Sudah memberikan kita tips apa yang harus kita lakukan untuk krisis seperti sekarang ini. Saya meminta Carmen. Maria Clark dan Novi untuk memberi komen atas ini, untuk uh, pergerakan apa yang harus kita kerjakan, komen Pemerintah adalah yang harus meratifikasi Konvensi 189 dan kita harus melanjuti untuk kampanye, kampanye tapi itu tergantung kepada pemerintah untuk mengimplementasikan Konvensi 189. Maria Clara. Maria. Saya tidak bisa mendengarkan kan Carmen Mariela. Saya saya tahu apakah orang yang masih ada orang yang tidak bisa mendengarkan karena saya tidak ingin mengulang. Saya akan menuliskan uh, pesannya di chat. Saya rasa uh, Elizabeth dan Novi menyentuh uh, sangat penting untuk orang-orang di negara-negara untuk saling uh, kontak antara satu dengan yang lain. Banyak insiden di seluruh dunia dan terutama di Amerika dan juga sangat penting untuk memastikan yang lain di pergerakan buruh dan juga bertarung untuk pekerja rumah tangga. Ini di saat dimana kita harus berbicara dengan majikan orang-orang yang melihat apa yang sedang terjadi. Dan juga punya simpati, dan buat mereka untuk mendorong pemerintah untuk membuat perubahan yang seharusnya dilakukan. Dan pandemik ini membuat semuanya atas kita. Pastikan kalau mereka mengerti, mereka juga akan mengikuti uh, dorongan tersebut. Para pekerja rumah tangga uh, harus uh, berada di tempat yang aman. Terima kasih, Mary Clark, untuk mengingatkan untuk mengingatkan kita mengenai solidaritas. Uh, hal yang lain, Elizabeth, tidak ada yang tahu apa yang seperti apa normal yang baru itu seperti apa nggak ada yang tahu akan seperti apa kita nggak tahu apakah akan ada vaksin atau masalah yang akan timbul atau apapun itu tidak ada yang tahu tidak ada yang tahu seperti apa new normal itu Terima kasih Mari Clark. di sini. Saya senang Anda kembali, Mortal. Tolong. Uh. Mortal, silakan. Mortal. Mortal, bisa dengar? Saya, mortal, kita tidak bisa mendengarkan kamu. Novi masih di sini. Novi di sini. Novi, kamu ingin memberikan kami kata-kata untuk apa yang harus kami kerjakan untuk supaya pergerakan kami menjadi lebih kuat. Seperti pandemik Seperti yang kita alami, wabah ini. harus bekerja lebih keras lagi untuk supaya pemerintah mengakui pekerja rumah tangga adalah baik dan juga IDWF membantu saling membantu dan membantu afiliasinya untuk pengesahan konvensi 189 dan juga 190. Terima kasih Novi. Saya tidak melihat Myrtle online. Ada masalah teknik. Karena waktu kita harus um, menyelesaikan di sini. Myrtle pada saat Anda kembali tolong Uh, beritahu. Mari kita uh, menuju program yang berikutnya. Kita akan melihat uh, presentasi regional dari Karibia, uh, Eropa, dan Amerika Latin. Dan kita akan mendengar dari EXCO, anggota EXCO, and Alliance untuk memberikan kita pesan solidaritas. Terus sekarang presentasi dari uh, wilayah Karibia. Wabah COVID ini telah membuat hidup pekerja rumah tangga sangat tidak nyaman, yang mana mereka sudah tidak aman dan rentan. Jadi sekarang krisis ekonomi bergabung dengan COVID sangat membuat pekerja rumah tangga tertekan. Beberapa pekerja bilang kita tidak bayar dan tidak menyadarinya. Dan hari ini mereka masih di rumah. Beberapa dari mereka tidak dapat pergi bekerja karena mereka harus di rumah dengan anak-anak mereka karena sekolah tutup. Untuk pekerja rumah tangga yang tinggal di rumah majikan, mereka bekerja dengan waktu yang sangat panjang. Mereka tidak dapat meninggalkan rumah majikan karena majikan akan melarang mereka untuk kembali karena kamu ada berada kamu akan berada di jalanan dan kami tidak tahu apa yang kamu bawa pada saat kembali. Jadi mereka dipaksa untuk bekerja dengan waktu yang lebih panjang. Jadi adalah kerja paksa. Jun 16 2019 merupakan hari yang tak terlupakan Terima kasih kepada ILO dan Konvensi 189 karena membebaskan pekerja rumah tangga di seluruh dunia dari perbudakan. Kita datang bersama dengan masalah yang sama dari eksploitasi, diskriminasi. Tetapi kita juga datang bersama dengan harapan yang sama atas kehormatan, pengakuan, dan kebebasan. Dulu kita dan semenjak itu kita bersama berkumpul dan mencari. Saling mendukung satu dengan lain di seluruh dunia. Dan terlebih lagi sekarang dengan krisis corona untuk saling menjaga. Kekuatan yang kita dapat dari pergerakan nasional pekerja rumah tangga di India sangat mengagumkan dalam memperhatikan yang kesepian, kelaparan, Tua dan pekerja rumah tangga yang cacat, yang mempunyai kesempatan lebih untuk bertahan dan mengatasi krisis ini tanpa bantuan, dan inisiatif dari pekerja rumah tangga di Amerika Latin, Asia, untuk saling menjaga adalah spontan dan kreatif. dan mereka didukung oleh tenaga kerja dan teman-teman di seluruh dunia. Dan solidaritas internasional ini memberikan harapan dan kehidupan baru untuk seluruh dunia hari ini. Anda, pekerja rumah tangga, menginspirasi dan menyemangati satu dengan yang lain dan kita semua. Mari bersama kita rayakan tahun ini tanggal 14 Juni hari Minggu untuk saling berterima kasih. Terima kasih kepada pemimpin-pemimpin, teman-teman, dan pendukung. Terima kasih kepada um, Federasi Internasional Pekerja Rumah Tangga dan ILO, dan bergerak kepada 16 Juni 2020 yang penuh harapan. Selamat 16 Juni tahun ini. situasi pekerja rumah tangga dan pekerja perawatan di rumah selama tiga bulan terakhir sangat menghancurkan. Di Belgia dan seluruh dunia, pekerja rumah tangga dan perawatan di rumah berada di garis depan, menangani orang-orang yang sangat membutuhkan bantuan, tetapi juga di saat yang bersamaan beresiko terpapar virus. Informasi yang membingungkan dan kurangnya pencegahan dan bahan perlindungan memperburuk situasi ini. Kata-kata tidak cukup untuk menyampaikan rasa terima kasih kami kepada para tenaga kerja yang setiap hari harus mencari jalan untuk melakukan pekerjaan mereka, memberikan layanan, bantuan, perawatan kepada keluarga, anak-anak, orang tua, dan yang sakit. Sebagai tambahan, pekerja rumah tangga masih berhadapan dengan masalah keuangan yang berat. Sebagai contoh, pemerintah Belgia memberikan subsidi darurat untuk mengganti upah yang hilang bagi mereka yang tidak dapat bekerja karena krisis kesehatan. 70% dari gaji diberikan, tetapi pekerja rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan utama mereka dengan subsidi yang hanya menutupi 70% gaji, yang mana sudah kurang bayar. Pilihan mereka adalah lanjut bekerja, mempertaruhkan hidup mereka atau miskin. Tidak ada cara bagi pekerja rumah tangga akan bertahan hidup dengan gelombang kedua virus. Mereka akan kehilangan pekerjaan, berakhir di jalanan, dan tidak dapat memberi makan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, kami sangat meminta kepada majikan-majikan untuk membayar gaji pekerja rumah tangga atau pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mensubsidi upah yang hilang. Untuk menyelamatkan mereka yang mengizinkan kami untuk menyokong ekonomi kami, sistem kami. Kepada semua pekerja rumah tangga, Anda sekalian adalah pahlawan. Terima kasih dari hati kami yang terdalam. Kami membutuhkan Anda. Kami mencintai Anda. Kita harus bersama karena kebersamaanlah yang membuat kita didengarkan. Dan permintaan hak kita sebagai pekerja. Konvensi 189, ILO diakui dan dilaksanakan. Visa bekerja rumah tangga. Visa IDWF. Kami meninggalkan negara kami dan mengambil kesempatan untuk bekerja di tempat asing. Kami memilih untuk mengambil resiko daripada mati di negara kami. Kami berkorban, bergumul. Kami bekerja keras karena kami menginginkan masa depan yang lebih baik untuk keluarga kami. Kami bertemu di suara pekerja rumah tangga. Kami datang dari negara yang berbeda. Awalnya kami semua tidak saling mengenal. Tetapi kami mengikuti pelatihan yang sama dan akhirnya menjadi keluarga kami mendengarkan cerita masing-masing kemudian beban kami menjadi lebih ringan dan kami mengharapkan semua sukses kami mengesampingkan kekhawatiran kami jangan putus asa sebab wabah covid-19 yang tak terelakkan meskipun gelisah dan cemas kami tersenyum seperti kami baik-baik saja yang sebenarnya tidak supaya keluarga kami tidak khawatir. Dengan berada di suara pekerja rumah tangga, kami dapat bergantung satu dengan lain. Bersama kami mencari jalan untuk mengatasi isolasi kami dan kerentanan. Kami meminta hak yang sama seperti tenaga kerja lain. Pekerja rumah tangga migran adalah perawat anak-anak, orang tua, dan manajer rumah tangga. Dan itu adalah pekerjaan utama juga. Tanpa kami, siapa dapat pergi bekerja? Kami menghargai pekerjaan kami dengan cinta dan dedikasi dan kami menginginkan hormat dan pengakuan. Tidak ada eksploitasi. Ya, untuk hak tenaga kerja. Kami adalah tenaga kerja. Saya membuat puisi ini untuk suara pekerja rumah tangga yang berbunyi, "Mengapa pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan yang layak, dan mengapa pekerja rumah tangga adalah tenaga kerja?" saya Wendy dari Filipina. Di Belgia, FGBT telah bertarung selama beberapa tahun untuk gaji minimum per jam 14 euro. Di sektor layanan voucher bantuan rumah tangga, skala telah diindeks. Tapi setelah empat tahun pelayanan, evolusi upah diblokir. Dan kita hanya mendekati 12 euro. Pekerja paruh waktu adalah mayoritas di sektor kami. Dengan kondisi ini memiliki pekerjaan bukan jaminan terhadap kemiskinan. Krisis kesehatan telah mengkonfirmasi kepada kami. 14 euro per jam adalah minimal untuk semua orang untuk menjalani kehidupan yang bernama martabat. Anda adalah sektor seperti yang lainnya dan Anda adalah pekerjaan seperti yang lainnya. Teman-teman, Anda telah menunjukkan hari ini bahwa Anda layak mendapat hormat. Penghormatan dimulai dengan upah yang layak. Saya Carmen Brites, wakil presiden Federasi Internasional Pekerja Rumah Tangga dan perwakilan Serikat UPACP dari Argentina. Di tanggal yang spesial ini saya ingin memberi selamat dan menyampaikan salam ke semua teman-teman saya yang telah berjuang untuk persetujuan dan pengesahan Konvensi 189 ILO dan Rekomendasi 201. Saya juga ingin memberitahukan bahwa IDWF telah memulai kampanye penggalangan dana solidaritas untuk mendukung anggota-anggotanya yang sangat terpengaruh oleh krisis COVID-19. Anda dapat membuat perbedaan yang real dan membuat pekerja rumah tangga di seluruh dunia dengan berdonasi ke dana solidaritas IDWF. Mari bergabung bersama kami untuk mendukung mereka dan menjaga mereka yang merawat Anda. Terima kasih banyak. Afiliasi IDWF di Amerika Latin mengirimkan salam militan kekuatan, kesatuan, dan solidaritas kepada teman-teman pekerja rumah tangga di seluruh dunia di tanggal spesial ini, di mana kami merayakan peringatan yang ke-9 atas pengadopsian konvensi. Saya Lorenza Benitez de Gomez, Sekretaris Umum UPACP. Saya mengirimkan salam untuk peringatan baru konvensi 189 dan selamat kepada semua teman-teman. Saya berharap kita semua bahagia, pelangkah maju dan tidak menyerah. Kerja yang layak untuk pekerja rumah tangga di Brasil dan seluruh dunia dari Peru menerima salam persaudaraan dari pusat pelatihan untuk pekerja rumah tangga pada hari yang penting bagi kita. Mari kita perbarui komitmen kita untuk memperjuangkan hak-hak kita dalam kerangka Konvensi 189. Maju dalam perjuangan kita, hidup panjang pekerja rumah tangga. Halo, nama saya Francio Bianco. Saya adalah Sekretaris Hubungan Internasional dari Federasi Pekerja Rumah Tangga di Nicaragua. Di masa wabah ini, kita pekerja rumah tangga lebih bersatu Kuat dan lebih solidaritas, hidup Konvensi 189 ILO, hidup pekerja rumah tangga di Amerika Latin dan dunia. Salam kepada pekerja rumah tangga di dunia dan fit. Selama krisis COVID-19, hak kami telah dilanggar. Kami dipecat tanpa bayar, tanpa dibayar. Konvensi 189 membela pekerja rumah tangga wanita. Bersama kita tidak akan dikalahkan saya El Salvador, saya Aida Rosales, Sekretaris Umum Simutres, saya menyapa semua pekerja rumah tangga, saya yang dibayar pada peringatan adopsi konvensi 189 ILO. Mari kita terus berjuang untuk membuat hak-hak kita terlihat bersama dan bersatu. Saya Marilu, anggota Dewan Sinatraho, Meksiko. Kami mengirimkan salam kepada kolega kami di seluruh dunia. Konvensi 189, pekerjaan yang layak. Teman-teman dari panel, Yadira Samaniego, Sekretaris Umum Singretrats, mengirimkan salam hangat kepada Anda di Hari Internasional Pekerja Rumah Tangga. Di saat pandemi ini, sangat dibutuhkan untuk meminta pemerintah kita memenuhi Konvensi 189. Hai, hey, apa kabar, Sobat? Terima salam hangat dari Serikat Pekerja Rumah Tangga Nasional Kolombia, Sintra Sedom. Saya ingin mengucapkan selamat kepada IDWF karena membela hak-hak pekerja rumah tangga di seluruh dunia. Dari Peru, Persatuan Pekerja Rumah Tangga di wilayah 5, Sintra Hall, mengirimkan salam persaudaraan kepada Federasi Internasional Pekerja Rumah Tangga pada Hari Pekerja Rumah Tangga. Kami sedang menunggu implementasi Konvensi 189 sekarang. Nama saya Lilia Marero, saya bersama Vena Mutra, dan saya juga Sekretaris Umum Serikat Pekerja Rumah Tangga UNVETRA dari Republik Dominika. Kami menyampaikan salam ramah kepada semua pekerja rumah tangga di hari mereka. Terima kasih kepada pekerja rumah tangga di seluruh dunia yang terlepas dari semua kesulitan. Bersama-sama kita dapat mencapai apa yang tidak pernah kita bayangkan. Kami kami adalah aliansi pekerja rumah tangga di Lebanon. Semua pekerja rumah tangga migran berhak mendapatkan perlindungan yang sama. Meratifikasi dan mengimplementasikan konvensi 189. Putih atau hitam, kita semua memiliki hak yang sama. Beri hak beri kami hak kami. Kafala adalah alasan utama penyalahgunaan. Berhentilah mencap setiap ibu sebagai bunuh diri. Serikat adalah kekuatan kita. Bersatu kita berdiri, pekerja rumah tangga migran penting dalam kehidupan. Satu untuk semua dan semua untuk satu. Hapus kafalah. Atas nama pekerja rumah tangga, terima kasih kami yang tulis kepada Federasi Pekerja Rumah Tangga Internasional karena terus-menerus memasang iklan untuk pekerja seperti di seluruh dunia dan atas dukungan kepada pekerja rumah tangga migran Filipina di sini di Qatar. Terima kasih telah menginhalmi kami untuk tidak menjalani kehidupan kami sebagai pekerja. Kami menawarkan Anda lagu satu saat dalam waktu untuk semua pekerja rumah tangga migran di seluruh dunia. Sebagai pekerja rumah tangga adalah tanggung jawab kita untuk mengamankan diri kita sendiri dan sadar akan apa yang terjadi di sekitar, terutama situasi yang kita alami. Kehadiran coronavirus menambah ketakutan bagi situasi kita. Bersama kita lebih kuat. Saya menikmati hari libur saya seperti hari-hari biasa. Saya hanya lakukan di rumah. Saya berterima kasih telah membantu kami dalam kondisi kami untuk selalu memeriksa kesejahteraan, keamanan, dan keselamatan. Bersama kita lebih kuat. Bersama kita lebih kuat. Kepada anggota Federasi Pekerja Rumah Tangga Internasional, saya membawa salam cinta dan perhatian dari Aliansi Pekerja Rumah Tangga Nasional di Amerika. Di Amerika, kita berada di tengah-tengah pertarungan hidup kita untuk mempertahankan kehidupan orang hitam. Kehidupan orang hitam yang tak terhitung jumlahnya telah hilang di tangan polisi dan warga rasis, dan kita memiliki seorang di gedung putih yang telah memampukan dan mendorongnya. Dalam konteks krisis COVID, orang kulit hitam kehilangan lebih banyak nyawa secara proporsional, lebih banyak pekerjaan, dan komunitas kulit hitam telah dirusak oleh krisis ini itu melepaskan momen pergerakan di negara kita dan di seluruh dunia. Orang-orang memprotes dan menuntut keadilan, akuntabilitas, dan sistem diubah di setiap sudut negara kita. Pekerja rumah tangga telah berada di garis depan pandemi global ini dan krisis di Amerika. Kami telah menjadi yang pertama kehilangan pekerjaan dan penghasilan kami. Kami telah tertinggal dari upaya meringankan dalam upaya meringankan federal kami masih belum memiliki akses dalam pengujian dan perawatan. Dan kami terus bekerja menyediakan layanan penting untuk beberapa orang yang paling rentan terhadap virus corona. Jadi kami terus berorganisasi, atur untuk kehidupan orang berkulit hitam, untuk pekerja penting yang secara proporsional wanita kulit berwarna, untuk investasi besar-besaran dalam ekonomi perawatan dan pekerjaan perawatan yang baik. Kami tahu Anda bersama kami, dan ketahuilah bahwa kami bersama anda saat kami melanjutkan berorganisasi kami untuk bernafat, ber, untuk martabat, rasa hormat, dan kehidupan kami saat ini. Kami sebagai gerakan pekerja rumah tangga, gerakan kami selalu hidup dengan dan melalui krisis. Krisis ini telah mengungkapkan kepada masyarakat umum begitu banyak rasa sakit dan ketidakadilan yang selalu membentuk hidup kita. Pengorganisasian IDWF kami dan gerakan kami tidak lebih penting dan semoga itu menawarkan harapan dan pembukaan yang kita butuhkan untuk mengubah dunia. Kami selalu bersama Anda. Terima kasih telah memberikan saya beberapa menit dari waktu Anda hari ini untuk membawa harapan dan solidaritas yang hangat kepada Anda ketika Anda mengumpulkan dan merencanakan pekerjaan Anda saat Anda melangkah maju. Terima kasih juga telah mengundang saya dalam pertemuan internasional awal tahun ini di sini di Amerika merupakan hak istimewa untuk berbicara, lebih penting lagi mendengarkan dan belajar dari Anda. Ketika Anda seorang wanita dihadapkan pada pelecehan seksual, saya sangat tertarik untuk mengungkap lebih lengkap dan menangani pekerjaan yang perlu dilakukan secara lebih memadai untuk memastikan bahwa pekerja rumah tangga bebas dari pelecehan dan pelecehan seksual. Keterasingan yang Anda hadapi di rumah orang-orang yang bekerja dengan cara-cara di mana pekerjaan itu tidak mudah dilihat orang. Jika Anda sasaran empuk, jadikan Anda sasaran empuk. Sulit untuk melihat keadilan dan ditebus bahkan pengakuan untuk apa yang Anda apa yang Anda hadapi. Terkadang bahkan undang-undang tidak mengakui bahwa Anda ada dan 17% atau lebih dari Anda adalah pekerjaan rumah tangga migran dan terutama sangat menantang dalam situasi itu untuk menemukan jalan Anda melalui sistem, untuk mendapatkan dukungan, untuk mendapatkan nasihat, untuk melarikan diri jika diperlukan, untuk mendapatkan keadilan. Kita tahu bahwa pekerja rumah tangga dapat diambil pasportnya, dapat disita teleponnya, dan menjadi sangat terisolasi dalam keadaan itu. Ini sangat menantang. Ini juga merupakan waktu yang menantang selama pandemi yang terjadi. Banyak dari Anda berada di garis depan dalam memberikan dukungan tetapi juga beresiko terpapar virus dan berurusan dengan konsekuensinya. Jadi saat kami terus bekerja untuk advokat hak-hak Anda, disadari diakui secara penuh. Seperti yang kita lihat, lebih besar pada konvensi 189 dari ILO, yang masih ratifikasi buruk, saya mengirim Anda solidaritas. Saya ingin Anda tahu bahwa kami terus mengadvokasi dan mendukung pekerjaan Anda. Yang terpenting biarkan saya mengenali karya federasi dan afiliasinya dan anda semua. Aku berharap kamu baik-baik saja, hati-hati. Terima kasih. 15 negara Amerika Latin telah mengesahkan Konvensi ILO 8, 189. Di hari internasional pekerja rumah tangga, kita merayakan kemenangan bersejarah atas pergerakan kita. Pekerjaan yang layak, hak yang sama, hormat, keadilan, dan martabat untuk semua pekerja rumah tangga di Amerika Latin dan seluruh dunia. kampanye untuk pengesahan konvensi C189 di Amerika, di Latin Amerika Nama saya Shirley Price, saya ada Presiden dari Serikat Pekerja Jamaika, anggota eksekutif IDWF mewakili Karibia. Di tanggal 16 Juni, Hari Internasional Pekerja Rumah Tangga, saya mengatakan kepada semua pekerja rumah tangga, kepada semua afiliasi kami, ketika hidup Anda memberikan generasi Anda sendiri, bebas untuk retak meskipun saya menangis. Tolong tunjukkan bahwa Anda punya satu punya sejuta alasan untuk tersenyum. Jutaan alasan lagi untuk tertawa. Dan jutaan alasan lagi untuk mencintai. Afiliasi tetap aman, tetaplah kuat. IDWF telah menyediakan bagi semua afiliasi untuk membeli makanan seperti yang kami miliki di sini mereka menyediakan dana untuk membayar tagihan gaji perlengkapan perlindung dan hari ini saya mohon kepada Anda semua untuk kesehatan Anda untuk mendukung dana solidaritas IDWF. Kita semua dalam krisis ini bersama mohon rawat mereka yang merawat Anda donasi ke dana kami hari ini terima kasih